dari Zawin Nur. Zawin Nur itu komika, dia juga abang kelas aku, abang tingkat aku di UIN. Dan aku tuh respect banget sama dia guys, karena dia menurut aku sosok yang hebat. Dia bisa, dia bikin lagu, dia kalau kayak patah hati dia berkarya gitu guys. Jadi lagu-lagunya dia tuh yang aku tahu patah hati semua. Dan kali ini kita mau reaction lagu terbarunya dia. Judulnya Pak Jero. Pak Jero, kayak nama mobil ya. Kita lihat. Subscribe dulu buruan, jangan nonton doang padaan. Subscribe cepet. Ya Allah, openingnya aja udah lucu banget coy. Dia pakai sarung, dijadiin ninja. Syutingnya pas grimis-grimis. Ini gua gak tahu setnya set grimis apa karena emang pas lagi mau syuting soalnya pengennya terang tapi grimis gitu, nggak tahu. Tapi kalau dia grimis pasti dia harus bingung kalau nanti kemarau nyari scene-nya. Dia harus kayak yang di tipi-tipi tuh harus pakai ginian. Ini kayaknya enggak, ini natural banget. Ini pengen perang sarung nih karena pengen bulan puasa kali. Dan ini gue baru pertama kali dengar lagunya Bang Jawin yang Pak Jero. Openingnya enak. Kok Bang Zawin di sini nggak goyang ya? Padahal openingnya enak banget buat goyang. Hari ini ketumen kamu nggak mau diajak jalan bareng. Diajak makan takut badannya gemuk. Diajak nonton takut matanya minus. Diajak sholat udah pindah agama. Ya. Ini berarti artinya dia udah gak suka banget sama lu. Diajak makan takut gemuk. Diajak nonton takut matanya minus. Diajak sholat udah pindah agama. Kayaknya emang dia kayak, enggak, gua gak mau bareng-bareng lu, gak mau. Udah, gua pindah agama aja lebih baik daripada sholat bareng lu. Mungkin. Sabtu pagi, ku fotokopi, mau ngeprint tugas dari bu dosen. Astagfirullah. Kulihat dia dengan yang lain. Di sini Bang Zawin sumpah dia diem aja loh. Dari bait pertama sampai ini dia nggak gerak-gerak. Dia tetep aja diem di situ scene-nya. Muka jelek baju rapi naik Pajero. Pak Jero itu mobil. Ya Allah. Naik Pak Jero. Pak Jero itu mobil atau bapak-bapak sih? Karena namanya Pak Jero tapi naik, nggak mungkin kan kalau naik bapak-bapak, nggak mungkin, nggak masuk di akal, nggak bisa. Menurut gua ini ceweknya naik mobil, tapi namanya Pak Jero, tapi mobil, tapi bukan bapak-bapak. Dia nggak tahu naik apaan dulu. Makan siang dari seminar nasional. Nah, kalau makan siang dari seminar nasional tuh aku sering, karena kalau lapar kalau anak kosan kayaknya seminar deh buat cari makan. Yuk bisa buat ganjil perut aja guys. Soalnya biasanya di kotak itu ada 3 lontong, ada bolu sama ada air putih. Kadang-kadang ngerti KTP partai. Ini aku gak pernah ngetik KTP partai sih. Sabtu minggu numpang makrab jurusan.
Dari sini gue udah bisa ngebayangin nih maksud Bang Zawin. Dia tuh ditinggal sama cewek yang berduit daripada mahasiswa. Jadi mahasiswanya itu ditinggal sama orang yang lebih kaya gitu. Udah 2 menit nih di situ kehujanan. Tadi omelin sama emak lu. Pakai payung, jas hujan. Sian. Sabtu pagi ku ke fotokopi mau ngeprint tugas dari bu dosen. Astagfirullah. Kulihat dia dengan yang lain. Aku suka banget sama videonya karena dia dikasih inian, dikasih teks gitu. Jadi kita buat kita yang belum tahu lagunya, kita bisa nyanyi karena ada teksnya gitu, kayak di karaoke. Muka jelek baju rapi naik pajero. Muka jelek baju rapi naik pajero. Maksudnya apa ya kira-kira? Mungkin orang kaya tapi mukanya jelek. Tapi naik pajero. Tapi kan Bang Zawin mahasiswa mukanya ya gimana gitu ya, biasa aja. Bagus-bagus, tapi biasa aja. Tapi naiknya muka jelek baju rapi naik Pajero. Parah banget ya Bang Zawin ngatain orang berarti jelek. Tapi kaya, oh gak apa-apa jelek, yang penting kaya. Muka jelek baju rapi naik Pajero. Apalah seorang mahasiswa yang pergi kampus naik motor PKS. Ah, baru nih tahu. Jadi dia kalah kaya. Jadi mahasiswanya itu kalah kaya gara-gara naik motor PKR. Tapi motor Vega R emang masih ada ya? Emang masih ada ya motor Vega R? Yang satu naik Pajero, yang satu naik Vega R. Pantesan pas diajak sholat mau pindah agama. Gak mau sholat bareng dia. Males naik Vega R. Soalnya kalau naik Vega R tuh biasanya kita-kita yang ukti-ukti gitu ya. Ini suka nyangkut di inian. Kan VKR kan ada ininya ya, apa giginya. Nah, suka kelipet di situ jadi enggak enak nanti baju gamisnya tuh suka yang ada namanya bercak-bercak hitam gara-gara oli gitu jadi jelek, guys. Ikut organ biar tidur di sekret. Buka puasa minum air wudu. Gimana mau ngajak makan? Terus dia bilang gendut karena lu buka puasanya pakai air wudu, Bang. Seger sih, cuman kan mentah. Kumaha sih, iya. Gimana dia kagak mau bilang, enggak takut gendut. Itu dalam hatinya dia, enggak, itu enggak mateng. Ya Allah, sakit perut lagi, gua sakit perut. Awal bulan, enggak ada awal bulan. Air bulan semuanya. Pajero, Pajero. Baru lihat Pajero aja mata lu hijau. Pajero, Pajero. Lihat Pajero aja mata lu hijau. Ya kagak, Bang. Emang mata kita green screen. Cuman kita lebih enak gitu kalau naik Pajero itu lebih nyaman gitu. Kan kita mengutamakan kenyamanan kan. Naik VGR kan gak aman, gak nyaman juga. Besok-besok gue beli Civic Type R. Besok-besok beli apaan tadi dia? Bentar. Emang kalau orang iri kayak hatinya dengki tuh kayak, besok-besok ntar gue beli ini nih, beli ini. Besoknya kapan? Tapi gak tahu. Besok-besok gue beli Civic Type R. Civic ya? Dia bilang Civic atau enggak sih? Dia bilang beli mobil Civic. Bagus, Bang. Lu kalau naik Civic nih, Bang. Nih ninja-ninjaan lu nih. Wah, makin keren. Benar. Cewek manapun kata gua. Cewek manapun ada yang suka ada yang enggak sih.
Ya udah. Gua salip dari kanan. Gua salip dari kanan. Orang tahu dia pasti pakai jalur busway. Ha, jadi enggak bisa disalip kiri kanan. Kiri enggak boleh soalnya. Enggak boleh kiri emang. Itu khusus ibu-ibu, Bang. Lu kan udah cowok. Polisi hilang. Vega R gua tuh modif jadi Harley. Vega R lu dimodif jadi Harley. Enggak mungkin lah, Bang. Kita sadar diri aja. Enggak ada yang namanya istilah Vega R dimodif langsung jadi Harley, Bang. Itu orang-orang semua beli Vega R, enggak beli Harley. Bakalan Vega R jadi banyak. Harley enggak ada. Ngapain beli Harley kalau Vega R bisa dimodif jadi Harley? Harley Mobile Legend. Harley Mobile Legend ternyata. Pajero Mercy gue beli. Tapi kalau Bang Zawin bisa sih, nggak tahu yang lain mah bisa apa enggak. Nabung dulu tapi. Iya Bang, nggak usah cicil Bang. Gila, 4 menit dia di tengah jalan diem, diliatin orang, benar-benar keren. Nabung dulu tapi. Buka baju. Bang. Jangan buka baju, Bang. Udah kayak babe-babe lu. Ya Allah, ternyata dia pakai sarung doang, enggak pakai baju. Benar-benar. Itu diliatin. Dia kayak pengen nyebrang itu, guys. Ngadep kiri kanan. Enggak malu sampai ada orang, ha? Dan untungnya masih hujan. Jadi dia enggak malu-malu banget, coba di 2 menit pertama hujannya berhenti gitu. Jadi udah jadi terang. Pusing tuh dia pasti. Ya malu banget ini gua basah diliatin orang. Bukannya pulang nanti ada yang bilang, "Win, pulang." Lu hujan-hujan diem aja, bukannya cari kucuran di rumah-rumah orang. mau ngapain? Ya, mau ngasih sarungnya. Kalau sarung enggak jauh duduk, pasti orang ada yang mau ngambil. Kayaknya gajahnya enggak duduk-duduk amat, jadi enggak ada yang ngambil. Udah, guys. Wah. Bagus banget. Videonya. Videonya menurut aku bagus banget. Terus juga liriknya bagus banget. Juga apa sih namanya, lagunya, bukan lagu, kayak nada-nadanya gitu kayak bagus. Dan satu lagi, aku dapet kesimpulan di lagu ini, kalau ternyata tuh cewek tuh, kata dia tuh di dalam video ini tuh cewek lebih memilih cowok kaya daripada cowok yang biasa-biasa aja. Kenapa, guys? Jadi bukan milih cowok-cowok kaya ya, tapi kita kadang-kadang kalau ada pilihan, kenapa nggak yang lebih baik gitu? Iya gak sih? Secara logika aja gitu, kita bakalan milih yang lebih baik, bukannya malah lebih buruk gitu, kan jadi aneh banget. Jadi menurut gua, ya kalau menurut logika ya, pasti cewek-cewek itu pasti yang milihnya lebih baik. Nanti misalnya dia ke cowok yang kaya gitu ya, terus cowok kaya tahu kalau ceweknya tuh lebih milih yang biasa-biasa aja daripada dia, ya rendah banget gitu ternyata. Ya gak sih? Tapi overall sebenarnya itu mengajari cowok supaya kita tuh harus lebih keras gitu kerja, cari uang, karena masa iya mau sih nanti istrinya jadi sengsara gitu, ngasih masa setiap hari makannya kotak-kotak seminar, terus minumnya air wudu, kan gak mau ya. Terus kasihan gitu anak istrinya. Menurut aku sih kesimpulannya kayak gitu, guys. Jadi buat cowok-cowok kita harus kerja keras, buat cewek-cewek ya kita harus pakai perasaan sama logika sih. Yang penting kalau kitanya udah nyaman, sebenarnya sih
cowok manapun, ya ayo aja. Tapi satu itu doang. Cowok harus lebih bekerja keras agar ceweknya merasa aman dan nyaman. Itu guys. Oke, buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nonton-nonton video-video aku selanjutnya. Dan jangan lupa nonton video-video aku sebelumnya. Oke guys, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching guys, I love you.